81 pun lo anu serat nih gue. Oh. Kalau kecintaan nggak ngerti ini lo pengen nyerat mengotot. Oh, gih. Gih, ini kali Mbah Mardi nama lengkapnya? Sumardi Mardi Raharjo. Sumardi Mardi Raharjo. Gih. Gih. Penganut kejawen apa? Penganut kejawen Jawa Sanyoto. Jawa Sanyoto. Ya, bisa dijelaskan apa itu kejawen Jawa Sanyoto, Mbah? Kejawen Jawa Sanyoto menika mengenal asli Jawa ingkang sampun termasuk kependem ratusan ribu tahun. Nyo Jawa Sanyoto menika bab gegebenganipun termasuk ingkang pun anggih pedoman Kiai Semar Badranaya. Oh, nggih nggih nggih. Kiai Semar nggih. Nggih. Semar Badranaya niku kan sampun matumpa-tumpa tumimbal. Nggih. Ingkang rumiyin wonten kayangan no Ismaya. Ismaya. Ajeng tumurun dados Ki Semar. Nggih. Badranaya niku ajeng kaping tiga wonten Umar Moyo wonten tanah Rom langsung ngejawen Sabdo Palon Noyo Ginggong Gong. Oh nggih, bisa. Lajeng ingkang mboten sami nyemerapi Ki Kere Getibal. Ki Kere Getibal niku apa mendengar saya. Niku mboten wonten sing nyemerapi. Oh. Kajawi kados dene ingkang tinimbalan. Terus tumimba saking anu sampun saking 6. Oh itu sejarahnya ya. Nggih. Niku sejarahipun Ki Kere Getibal kan anu wonten piyayi mriku tukang kayu. Sampun cedo. Nggih. Itu kan sampun umum nggih pun mawani warni pun cedo jelas cedo. Pun ujura tengah ler wonten meja wonten pun luru besare. Jam kali welas tangi. Sing intine nerangke nek ragane jika tak silih. Jika niku sinten? Jika niku nggih sing kagungan raga sing mati niku. Nggih. Ragane jika tak silih. Tak nggo wadah. Terus urip nganti sedo malih napa men. Oh. Oh, garis besar ajaran nggih. Ajaran. Saking kejawen sini iki apa, Mbah? Garis besaripun nggih menika. Naming Hamemayu Hanyuning Bawono. Mengusahakan damai sejahtera. Iya. Untuk jagat raya. Mboten namung Indonesia. Seluruh ciptaan. Iya. Mirip sih saya. Dan itu memang anu. Itu saya sendiri baru saya yang dilihatin paspore kaki dikiri. Paspornya itu negara seluruh dunia itu ada. Ya. Paspore kaki zaman semonten. Oh. Saya dilihatin sama putranya. Melalui? Ya saya di sana itu dikasih tahu. Oh. Niki paspore kaki. Nah, naik tadi mirsani. Dan itu banyak sekali yang ingin meminjam itu. Itu bilangnya untuk mencairkan dana-dana. Oh. Lah niku kan malah pun nun sewu jagatnya janipun menawi piyayine mboten wonten kesombongan, mboten wonten rasa sing kepingin duweni jane jagat niku tentrem. Wontene rusak jagat niku kan mung nuwun sewu menawi pun wastani segelintir manusia yang ingin
menguasai. Boleh dikatakan serakah. Untuk ritual-ritual ada enggak, Pak? Tertentu. Ritual-ritual itu kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan seperti kalau orang Kristen itu minggu ke gereja. Untuk kaki, untuk Jawa Sanyoto itu cuma hari Kamis Kliwon seluruh yang mempercayai kumpul. Kumpul, Kamis Kliwon. Kamis Kliwon. Ke Kepalang. Ke anu, Titang. Titang. Yang dilakukan di sana apa, Mbak? Ya namanya kumpul. Mau kumpul tak, mboten napa-napa. Mboten enten kegiatan kok. Sebab napa? Sedaya sampun pitados. Wonten pemikiran ingkang kados pundi? Menawi mboten dikersake kaki mboten saged. Gobloko kaya napa nek dikersake dibuka ngendikan pun mboten enten sing padha. Ning pinter kaya napa nek ditutup mboten bakal. Esok cerita. Ada pemimpin besarnya? Ndak ada. Ndak ada. Ndak. Cuma dulu itu orang yang dipercaya di situ itu yang istrinya sering diutus kaki kemana-mana gitu, istrinya cuma. Di Jawa sendiri ada berapa orang? Wah, sulit untuk dinamai, Mas. Sulit. Sedangkan tiap hari Kamis Kliwon itu yang kumpul itu tidak pernah lebih dari 15 orang. Cuma kalau menurut isi hatinya semua saudara yang kumpul itu, cuma anu belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya apa, Mbak? Belum waktunya kita ketemu. Oh, nanti sudah, kalau sudah waktunya ketemu, mulai ketemu itu ya ibaratnya menepi gajah gabah. Yeah. Itu ngintari gabah. Yeah. Ini ku mungkin nek pun waktune ketemu rak pun ternyata nambah bersirakan. Terkait dengan apa identitas sebagai penghayat, mengalami kendala administrasi enggak? Enggak pernah mengurus. Enggak pernah mengurus? Enggak. Sampai sekarang Bapak tidak mengurus? Iya, enggak. Enggak terkait dengan apa anak-anak, administrasi anak-anak? Anak-anak semua ya tetap Islam. Oh, Islam. Jadi ngurus ya, ngurus. Iya. Administrasinya. Kalau ya, anak-anak saya enggak pernah menjuruskan. Oh, silakan. Okay. Oh, enggak pernah. Yang Barat itu Kristen Jawa. Oh, Kristen Jawa di Blitar, Blitar sana. Oh. Saya enggak pernah ngurusi anak-anak untuk harus kesini enggak. Jadi malah Pancasila nih. Iya. Yeah. Kebebasan. Leres, kulo mboten tau aku. Mula wonten dusun mriki. Blok Mas mayoritas. Sing jenenge tempat-tempat niku pun mboten enten tempat sing kena diselipi. Sebab wiwit tucah sementen paribasan mesti dikumpul ning ibu-ibu dewe, nenek-nenek dewe, bapak-bapak dewe. Ini kulo mboten gigrik. Tapi kulo ati kulo tetep-tetep mboten tau pengin mboten. Silakan. Mengenal kejawen niki sejak usia pinten? Delalah kemawon, kulo niku wit lahir niku sulit untuk dimasukin agama itu sulit. Oh.
agama apa saja saya tidak pernah menolak. Tapi untuk kepercayaan saya, kalau tidak salah, tidak. Jadi, nun sewu. Ya, kengin pun wastani mboten kok kula nyiri mboten. Jelas menawi agami, agami menapa kepawon. Nuwun ten sok penyuwunan mawi basa Jawa menawi bahasa Indonesia. Nggih ta? Nek setidaknya semua agama mesti ngundang. Ini niku kan penyuwunan khusus Arab. Nah ini yang perusak jagat ini. Harus itu ya, harus bahasa itu. Iya tak? Padahal Bung Karno sendiri, kata-kata mutiara Bung Karno sulit untuk dibayangkan. Cari sedunia itu sulit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Lah kula niku wontene napa mawon niku pun anu. Tur kenging takon tomat karo kula boten taun duwe serian duwe mungsuhan boten. Pun sak dusun niku kinten-kinten kabeh ya doan. Kok jenenge kula jenenge masuk angin, dokter. Maksudnya bukan ada itu dokter nih? Boten kena. Boten. Kenapa, Mbah? Kenapa tidak ke dokter? Lu enggak merasa sakit tak? Oh, enggak merasa sakit. Sehingga ada butuh dokter ya. Lah ini Mbah dia bojone dokter spesial. Oh. Ponakane nggih dokter spesial kabeh. Bojo kula niki ning mboten pengin kena. Rumah sakit niku mboten pengin. Tapi pedoman nomor 1. Rumahnya aja namanya rumah sakit. Saya datang situ untuk apa? Terkengin benar kenyataannya, Mas. Di mana sing jenenge wong urip niku sing gawe niku kudu nganggo. Jiwo, Jawa, Jawi, Wiji. Wiji. Andur niku aksara niki tarakan balik, Mas. Nggih. Nak sing ngandhep niki? Lah nggih. Niku tarakan balik. Kek nek keng mriki ana caraka. Oh, sak telase. Nggih. Ning kula mase keng mriku. Ngotho bagama nyaya jada palawa sabda karo cana. Lah niki kalau kan janji pun nuwun sewu mboten ateges kula pados sanjungan mboten. Wontenipun jagat raya menika nggih menika janipun nami demi ketentramaning jagat. Mun jagat digelar niku pancen kangge kawula sing paling kuwasa niku menungso. Kangge nguwasi wontenipun jagat saisine niku kan sing paling anu tak menungso. Nggih. Mula ana cara kana tembunge jare ana utusan. Utusan sing di paling kan nggih kawula sing komplit no, paling sempurna kan. Terakhir Mbah, terakhir niki nggih. Semua agama mengajarkan tentang apa nggih? Dunia setelah kematian nggih. Nggih. Niku yang kadang-kadang kan menjadi daya jual loh. Betul. Pokoknya ujungnya tinggal dua aja. Ini atau ini kan. Gitu. Nggih. Dan dalam kejawen apa Mbah? Bahwa nanti dalam saatnya tubuh jasmaninya itu ditinggal selesai itu gimana pandangan dari kejawen? Kangge kejawen mboten wonten kematian, Mas. Kematian itu namung rogo. Hanya raga. Nggih. Nah, iya anu
tegesipun anen menawi pun wastani ganti sandangan. Ganti sandangan. Ganti sandangan menawi wingi niku sing nganggo raga niku sageleme dhewe. Mestine sesuk niku nampa raga nggih langkung elek. Oh. Pindah rogone pindah. Nggih. Pindah papan. Pindah papan. Istilahnya pindah papan. Mboten kados sing Buddha napa niku? Reinkarnasi. Mboten. Pindah papan. Pindah papan. Pindah papan napa menawi suwau ngajeng tumindakipun sae, mestine papanipun langkung sae. Berarti setelah meninggal ada ditempatkan jiwanya. Ya. Sesuai dengan apa yang di perbuat. Hanya pokoknya tempatnya sesuai dengan apa yang dilakukan di bumi gitu. Betul. Tidak terkotak menjadi dua. Tidak. Tidak. Mulak lo kalau main dianu gini ku sak putu koncane sak putu kulo niku wau kan wonten mriki ngantos 6 wulan kulo kenging ITS niki. Nang wonten jenengan mboten percaya kalih swarga neraka ora. Ora tahu dirasa percayaan wong kuwi aku ki dicipta nang dunya iki pancen kon urip nang dunya. Nek selama isih digunakake mesti diparingi urip. Nek wis ora ya wis mbuh di balekke nang ndi. Mula ada tetembungan yang namanya Sang Maha Hidup. Dan itu pun pusat. Maha itu kan pusat. Nah, dungo itu pun, Mbak? Terus nanti? Dungo itu kan ritual apa? Berdoanya? Iya, mohonnya itu. Mohon petunjuk, mohon pencerahan. Kepadanya? Kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu wong kalau untuk orang Jawa. Iya. Itu sampun manung di wonten jari. Oh, anu wiraga nipun dipribadi tiyang-tiyang. Mboten teges kula Gusti Allah mboten, ning Gusti sampun manunggil. Oh. Tetes mila sing jenenge urip ora kena sak gelemnya dhewe. Nggih. Harus sadar ya ada nggih niku mengenal jati diri pun niku. Sinaune mengenal jati diri. Jan-jane aku ki urip iki kon ngopo to? Kudu niku digoleki nganti ketemu. Pesan dari Mbah Parti sebagai penganut kepercayaan ini kepada masyarakat gimana, Mbak? Terkait dengan kehidupan. Nggih menika, sing intine tetap saling solidar, sing intine pokok nu gotong royong. Bersama-sama bangun apa yang dibutuhkan. Siap, Mas.